Halo, Kai. Jangan nyantek, jangan diskusi. Pertanyaan pertama. Siapakah? Tidak, kau diam. Oke, let's go. Eat. Enak banget ini. Itu tahu. Halo, Kai. bukan punya lu. Yuk jalan ya. Apa itu? Dia vlognya dia kita bikin. Oke, kita lanjut. Hai teman-teman. Jadi hari ini kita kedatangan. Hai guys. Jadi hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Kita mau ditaboknya kerasa. Emang gitu. Jadi hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang sangat spesial. Bisa dimulai dari luar kota. namanya. Nama? Hai, saya Bini. Saya Sky. Saya Bini. Oke, ya. Jadi tadinya mestinya tuh ada Bang Pen, terus mau ngajak Abi juga, lengkap deh tuh squad Paok. Tapi lagi kebetulan orang-orang bersangkutan lagi berhalangan, jadi kita berlima aja. Nah, di episode Pedas Cermat kali ini akan seperti episode-episode sebelumnya, di mana akan dikasih pertanyaan-pertanyaan seputar. Serius? Enggak. Ya oke, beneran kecap. Kau udah dah jumpa dulu. Mau dimintain kertas obat terus. Kamu jangan pakai lagi. Ada beta. Kau aku emosi ya. Oke, jadi akan diberi pertanyaan-pertanyaan seputar ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, nama-nama film, nama-nama pokoknya berbagai macam. Iya, pengetahuan umum. Nah, yang nggak bisa jawab pertanyaan akan seperti di episode sebelumnya makan makanan pedes. Di mana di episode kali ini, Bang Bini boleh tolong ambilin satu. Yang ada ininya apa ya? Oh, yang ada di sini aja. Thank you. Pasti jangan lupa ya. Kita akan makan sushi bowl ini. Sushi bowl. Enak kan? Enak nggak? Wah, feeling isinya wasabi sih. Aku tadi dari sini sudah kayak siap gitu kan. Terus ini gugup aku. Feeling gue luarnya nggak sini. Ini kita akan masak. Kita tuh bakal makan rice bowl ini yang isinya cabai rawit dicampur wasabi. Tapi kalian semua lapar kan? Enggak sih, enggak jadi lapar. Kalau karena yang jawabannya benar akan dikasih reward. Rewardnya apa? Rewardnya, nah berhubung kita lagi di tempat Nah berhubung kita lagi tempat-tempatnya juga lagi spesial. Kita di salah satu restoran. Tadi pas masuk kalian tahu baca nggak namanya? Waki Japanese Barbecue. Nah, kita lagi di Waki Japanese Barbecue. Jadi ini tuh restoran Japanese barbecue yang favorit aku. Ini terletak di Tanjung Garam, Tanah Abang. Di pokoknya nanti lokasinya aku tulisin. Dia ada beberapa cabang juga. Dia ada satu cabang di Fatmawati dan dia ada akan buka cabang di Equity Tower. Dan hari ini aku tuh kita bisa ke restoran ini kenapa tuh Bang? Bisa mau di sini? Kenapa? Karena menurut gua
daging yang paling enak itu bukan di sini tadinya. Tadinya, terus aku bilang enggak, daging yang paling enak tuh di sini. Jadi karena perdebatan itu, aku ajak mereka semua ke Waki Japanese Barbecue ini untuk makan-makan dagingnya. Dan jadi rewardnya untuk yang menang akan dikasih menu-menu dari restoran ini. Oh, bisa pesan apa? Gitu. Nah, tapi ada plot twistnya lagi, guys. Jadi nanti kan kita ada berlima tuh. Akumulasi nilai kita akan ada peringkat 1, 2, 3, 4, 5. Peringkat 1, 2, 3 akan makan enak. Sedangkan peringkat 4 dan 5 akan dapat hukuman. Jadi kalau kalah bakal makan telepon ya? Iya. Ini sepertinya kalau dilanjutin gak selesai semua, jadi without further ado. Let's get into the video. Dikasih berapa pertanyaan? 10. Wah, gua? Belum cukup, ini cukup. Cukup ini ada. Ini kan ada 16. Mending siapin 40 lah. 16 yang pertama. Siapakah? Tidak. Diam. Eh, tangannya lebih dekat nanti kiri. Sebuah papan catur memiliki kotak-kotak sebanyak. Waduh. Gua tahu nih. Berapa ya? Aduh. Aduh. Penanya enggak jalan, cek. Habis sih. Menu enggak jalan, sih. Aku tahu, salah. Masih nggak tahu, nggak bener. Oke. Oh iya. Das, bentuk caturnya tuh persegi kan? Kotak. Dia segitiga. Dia hitam putihnya doang, apa putihnya doang nih? Semuanya. Dan belum pak. Oh, bener semua. Woi deh. Nyontek ya, bener nyontek-nyontekan ya. Gua pakai rumus ini, Ben. Balik mirip tempat nih, gua tempatnya. Menu pertamanya tuh kita dapat kobaji soup. Jadi di sini tuh kayak udah ready, guys. Iya, guys. Kobaji soup. Ini tuh kobaji soup tuh komplementernya di sini gitu. Jadi kalau kalian datang ke sini akan dapat ini gratis. Jadi ini favorit aku, enak banget asli. Ayo dicoba. Nama kerajaan Islam pertama di Indonesia. Wah, Ben ini mana tahu? Tapi kan pelajaran nih. Pelajaran. Dulu tahu, dulu. Lah, ditulis orang. Ini tahu nggak? Kayaknya sih benar. Jawabannya S bukan? Iya. Oh, S nggak tahu. Oh, itu kalau nggak salah dijawab apa ya? Kayaknya. Depannya D bukan? Bukan. S. Kayaknya bukan di Jawa nggak sih pertama? Cek. Enggak. Apa? Apa, Set, boleh kasih tau, Set? Boleh. Boleh, kemarin kita juga clue-cluean gitu. Boleh. Oh iya, depannya. Kalau aku ya, aku nggak tahu depannya K. Kerajaan, kan emang kerajaan. Oh iya, bener kan kerajaan K depannya? Nggak tahu ya kalau aku. Bisa D, bisa K. A few moments later. Di nama daerah. Tapi ada kerajaan juga. Ada kerajaan juga. Kita hebat ya, ngomong kebatin. Tahu enggak itu? Kalau apa? Kak apa ya? Kerja sama ya mereka. Jangan ngotot, Ben. 5. Iya. 3. Dapat 3. Bukan S ya, Kak? Bukan. Oke. Satu. Balik ya. Duh. Bentar ya, aku kontrol dulu. Enggak pasang. Bukan benar yang depannya S, Mimin. Pada buat dia. Masa baca pahit? Ini baca pahit, Hindu. Di Aceh kan? Iya. Perlu jawab di Aceh kan? Cuma lo gak tau namanya. Tapi gak tau namanya. Tapi bener gak? Di Aceh. Iya bener. Aduh. Gak sampai disitu. Oke, okay, let's go. Eat. Mau makan lagi. Itu tahu? Aku nggak. Kita orang lebih pak. Bumbu, wasabi. Nggak sepedas itu, guys. Bukan semua. Wow. Aku. Hahaha. Hahaha.
toilet dulu. Ada di mana ya? Semuanya. Kayaknya diganti aja deh. Oh. Pada nggak suka wasabi ya? Aduh. Di hidung, aduh. Nah. Kayak perlu ganti menu kan? Kalah, Cok. Nggak kalah, Cok. Baru pertanyaan kedua. Gue nggak doain deh. Empat juga. Ganti dari gue dari mata gue. Oh, wasabi tuh langsung gitu ya? Ini gue baru pertama kali loh. Ah! Ah, kena hidung juga. Aduh. Ah! Aduh, banyak banget tuh. Pedasnya tuh Jepang gini ya, Andy. You guys okay. Lanjutin. Pemeran utama wanita di film... Gak bisa gua pernah nonton film, mah. Habibie Ainun ketiga. Hah? Tiga? Emang ada tiga? Emang ada tiga? Emang satu, dua, tiga beda-beda? Iya, ada. Ada yang tiga, isinya tiga. Ada yang sama, ada yang tiga. Ada yang sama, ada yang beda. Isinya tiga kan? Oh, satu coba Bibi Ainun. Enggak. Tahu. Judulnya aja Bibi Ainun. Isinya tiga. Oh, Ainun Pak. Bibi Ainun. Coba inisial Kak. Ya kalau inisial ketahuan. Ya ketahuan, jangan. Enggak, inisial ketahuan. Aku udah tahu. Ainun. Inisial nama belakangnya ya. A. Bingung kan? Malah pusing gue. Pokoknya cantik orangnya. Oh iya. Enji. Oh iya, ya kan? Enji kan? Enji. Kok di belakangnya A ya? Depannya F, Fahri Enji. Ya, karena... Apa ya? Kan Habibie Ainun ketiga tuh paling terakhir. Gak nonton. Gak nonton sama siapa sih? Malah gak tau aku ada yang ketiga. 2019. Enggak nonton sama. Wah, jangan tahu. Mending inisialnya deh. Inisialnya pun kita belum tentu tahu, Pak. Soalnya enggak nonton sama sekali. Iya, Pak. Makanya apa? Tena, Cok, ini kok Bijo ini. Kayaknya dua kata aja. Apa kali ini? Dua kata apa? Kalau yang pertama siapa? BCL. Kedua? BCL. Nah, yang ketiga beda sendiri emang. Ketiga aku tahu kok. Aku udah nonton. BCL. Pantes A bentuknya. Bunga Citra Ainun. Enggak, pertama kan BCL, kedua tuh pemeran utamanya. Iya, Davis. Ada Chelsea Islam. Jadi oh, iya, Chelsea Islam. Nah, ketiga nih beda. Ya udah yuk, makan aja yuk. Enggak. Satu. Dua. Dua. Ini lagi. Belum jawab. Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar aku belum jawab. Belum jawab. Eh, belum jawab. Nah, itu ini bukan. Ini. Oh, udah lihat ya? Lah, nah, belum padahal. Nah, dia juga nulis nih. Tuh, udah nyontek anjir. Belum jawab. Nggak, dia nyontek tadi. Belum jawab. Eh, nggak boleh lo. Jadi gini. Nggak boleh. Nggak boleh. Kau makan. Nggak, pas aku mau tulis. Nggak boleh, nggak boleh. Ini diambil. Aku udah kebaca barusan. Iya. Yaudah, ganti. Yes! Nggak, yes. Jawabannya apa? Mau di Ayunda. Kan, dibutuhkan. Curang, jawab. Nggak, sumpah. Kenapa enggak salah lagi sih, Kimin? Iya. Pemeran utama. Pemeran utama laki-laki dalam film Posesif. Ya, bro. Aku tahu. Laki, ya Allah. Gampang kan? Ini jebak ini. Ini jebak ini, woi. Aku kasih sedikit ceritanya tuh yang cowoknya posesif sama ceweknya. Ya masa nih. Ya itu kan judul filmnya posesif. Kecuali judul filmnya positif. Itu sama ceweknya. Beda ya. Sumpah aku enggak pernah dengar yang di film, Cok. Sama. Posesif, Min. Ceweknya aku kasih tahu, ceweknya Putri Marino. Siapa lagi Putri Marino tuh? Ya istrinya Chico Jericho. Oh, Chico. Salah ya, benar ya. Ini pemeran cowoknya kan? Iya. Betul. Ya yuk. Ya udah isi aja lah kalau salah makan juga. Pemeran cowok. Jalan. Gua jawaban benar. Gak boleh. Gini gitu. Dulu aja gue nonton tuh bener sih. Satu, dua, tiga. Di pati, Cok. Bruno atau Reza. Iya, gue gak seru dia tulis. Bener, Ben. Eh, gak tau. Bener kan, kan? Lu tulisin aja, Pak. Adi pati dulu kan gue bilang gitu. Ya udah, gue tulis deh. Adi. Apa kamu? Jadi makan nih? Makan dong. Makanlah biar cepet. Yang ini lagi, Min, seru. Ini drop Min kuat yang ini, Cuk. Kesenin banget nih. Yang ini, Min. Ya Allah. Selama kali kalau ini aku sendawa aja. Kenapa lila-lila?
Mantep banget sih. Bener ngapilin, Ben? Ini cabai rawit, cok. Bang, sekali ini aja. Iya, sekali lagi, gitu, sekali. Manusia tersadis dari Jerman pada masa Perang Dunia. Ya, gampang. Ini. Oke, boleh? Oke, jadi daging pertamanya itu adalah kalbi. Nah, benar semua. Yeay. Enak nih ya. Apakah pemeran terakhir di film? Pemeran terakhir nggak ada. Pemeran terakhir nggak ada. Hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan adalah? Mimin. Gampang. Gimana? Eh, sebentar. Maksud, emang bisa, bisa ya? Bisa, ada dua hewan yang ber... itu. Enggak, dia ini satu hewan kan? Satu, bisa telur. Enggak, jenisnya. Hah? Dia itu bisa melahirkan, bisa ini kan? Bisa bertelur juga. Enggak, binatangnya apa? Aku belum, aku enggak tahu loh ada binatang yang bisa ngelakuin dua kayak gitu. Enggak. Jenis itu pelajaran SD kan? Yang kita tadi tentang film itu kan? Adipati. Bukan, hewannya yang disebut. Jenisnya kan? Iya, tapi hewannya apa yang sebutannya ini? Gitu, sebut hewannya ada. Oh, nama sebutan ya. Yang bisa begitu. Ya. Ya. Jadi kadang-kadang dia bertelur, jadi kadang-kadang dia ber... Terserah, moodnya aja. Gitu, dia bisa melahirkan, bisa jadi jadi dia di, termasuk kayak dia bertelur dan melahirkan juga gitu. Iya, jadi kadang-kadang dia bertelur, kadang-kadang enggak, dia pasti bertelur dan melahirkan. Enggak, ini nama hewannya apa nama... Jenisnya, sebutannya namanya. Binatang-binatangnya seperti itu. Iya. Misal mimin. Nah, itu nama, itu spesifik. Itu nama binatang. Binatang. Jadi kalau dia misal hewan yang bisa dia terbang di air amfibi, nah ini yeah. Sebutannya apa? Iya. Tapi jadi dia kadang-kadang dia hamil, tapi kadang-kadang dia bertelur. Bertelur hamil juga tuh sih. Oh iya. Melahirkan nah, sama bertelur. Iya dong, kalau bertelur kan pluk keluar gitu. Kalau melahirkan juga pluk. Iya. Kalau hamil ini orang juga gitu. Ah, saya gini-gini nih aku kumpah. Kalau manusia masih ngerti aku. Kalau hewan nih nggak ngerti aku. Kau kan pernah kerja di rumah sakit, Ben? Iya kan rumah sakit. Manusia, apa hewan? Mau nyontek aku? Kau udah jawab belum? Ya jawab, cowok. Enggak, ini mah di. Tapi emang ada ya hewan yang bertelur tapi melahirkan? Tahu, aneh banget sih. Nama sebutannya. Iya, nama sebutannya apa? Siput. Ini hidup di darat dan di lautan. Orang nih. Kita kerjasama ya. Supaya mau jawab ini bahasa orang. Iya, coba aku jawab ya. Ini bukan juga ini hidup di darat dan. Yuk kata hitung kata. 5. Coba deh aku juga hitung 4. Kan gua belum nulis. 3. Pinjam mon. Gak kerja sama lagi. Ya itu. Bener. Coffee Viva. Oh, aku tahu. Lah aku bener dong. Aku iya itu. Gol. Halo tante. Iya tante. Aku Sky. Hai. Siapa nih? Aku Sky temannya Angie. Oh, lagi itu ya, lagi syuting. Lagi bikin konten iya. Kenapa? Enggak, aku lagi mau minta izin aja, mau ngajak Angie nanti malam pergi.